aku akan nunjukin gimana caranya mendaftar ke program partner YouTube, sekaligus juga cara daftar Google AdSense di tahun 2023. Nah, aku pakai contoh akunku sendiri ya, karena di situ kamu bisa lihat dari buka di YouTube Studio ya, terus pilih di bagian penghasilan. Nah, di situ udah ada centang hijaunya di bagian yang sudah memenuhi syarat untuk di-subscriber dan juga jam tayangnya. Dan juga kamu udah memenuhi persyaratan dasarnya, yaitu verifikasi dua langkah dan mematuhi pedoman komunitas. Jadi tuh kalau centangnya semua udah hijau, maka nanti akan ada muncul pilihan untuk kamu daftar menjadi bagian dari partner YouTube. Nah, di situ di bawah tulisan daftar ke program YouTube, kamu klik aja daftar sekarang. Nah, di situ ada 3 langkah yang kamu harus ikuti untuk monetisasi channel. Langkah pertama, tinjau persyaratan dasar. Langkah kedua adalah daftar ke Google AdSense. Dan yang ketiga, nanti kamu tunggu aja channelnya akan ditinjau. Nah, nanti kita langsung masuk aja ya ke langkah pertama, tinjau persyaratan dasar. Klik mulai. Nah, di situ kamu baca dulu, pahami persyaratannya apa-apa, ada banyak poinnya itu. Dan yang jelas adalah yang berhak untuk monetisasi channel adalah kamu yang berusia minimal 18 tahun. Jadi kalau kamu usianya di bawah dari usia itu, kamu harus ada perwakilan walinya gitu. Nah, kemudian kamu centang saya menyetujui persyaratan dasar, kemudian klik setujui persyaratan. Nanti kalau udah klik setujui persyaratan, nah nanti akan langsung ada tandanya, langsung berubah dari yang tadi belum dimulai udah langsung berubah menjadi selesai. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke langkah kedua, daftar Google AdSense. Klik mulai, tulisannya mulai itu yang warna biru. Nah, kemudian di sini kamu pilih, ada pertanyaan, apakah Anda sudah memiliki akun AdSense? Nah, di situ karena aku belum, jadi aku pilih tidak. Aku pilih tidak, saya tidak memiliki akun AdSense. Kalau kamu sudah memiliki, ya kamu klik aja sudah. Nah, karena aku belum. Nah, selanjutnya nanti ketika, kalau belum nanti akan diarahkan ke tahap selanjutnya, yaitu kamu harus pilih akun Google mana yang akan dijadikan sebagai akun AdSense kamu. Nanti kamu klik aja lanjutkan. Setelah itu kamu pilih akun Google mana yang mau kamu jadikan sebagai Google AdSense. Nah, ini nanti selanjutnya langsung diarahkan ke Google AdSense-nya dan kamu langsung lakukan pendaftaran. Nah, di situ ada yang pertama situs Anda. Nah, di situs Anda ini sudah langsung otomatis link situs YouTube kamu langsung ada di situ. Jadi kamu nggak perlu copy paste lagi. Selanjutnya kita langsung ke tahap selanjutnya, dapatkan lebih banyak manfaat dari AdSense. Kamu pilih ya, kirimi saya saran bantuan dan perform yang sesuai, atau tidak, jangan kirimi saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan. Kalau aku pilih ya aja. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih negara atau wilayah tempat kita saat ini berada ya, karena aku ada di Indonesia, jadi ya pilih Indonesia. Oke, selanjutnya langsung masuk ke tahap selanjutnya, itu tinjau dan setujui persyaratan ketentuan kami. Itu kamu tinggal centang di ya, saya telah membaca dan menyetujui persyaratan. Kamu baca dulu syaratnya apa, kemudian centang ya. Nah, selanjutnya langsung klik buat akun. Oke, ini info pelanggan ya, kamu harus isi nama, jenis kanal akun. Aku perorangan, jadi aku pilih perorangan. Kemudian nama dan alamat. Nah, nama ini kita ketik nama asli ya, nama asli sesuai dengan KTP. Ingat, nggak usah pakai gelar, nama asli harus sesuai dengan KTP. Nah, kemudian alamat. Ini ingat ya, baris pertama dan baris kedua itu bukan kayak baris pertama alamat kamu apa, jalan apa, terus baris kedua kamu copy paste terus taruh ke baris dua, bukan. Tapi baris pertama itu kalau pas kamu isi alamat kamu kayak udah penuh di atas, terus kamu mau lanjutin lagi di baris kedua gitu. Ini jangan salah ya, kamu tulis baris alamat ini adalah alamat tempat kamu tinggal saat ini. Jadi nggak apa-apa kalau alamatnya nggak sesuai dengan alamat KTP kamu. Jadi yang penting kamu harus tulis alamat sesuai dengan tempat tinggal kamu sekarang. Biar tujuannya adalah kamu akan nanti dikirimi PIN Google AdSense itu biar nanti sampai ke alamat tempat tinggal kamu yang sekarang. Tinggal pilih kota, provinsi, kode pos, dan nomor telepon. Ingat ya, itu adalah alamat dari tempat tinggal kamu yang sekarang. Nah, nanti setelah semua informasinya kamu isi,
baca lagi nama dan alamatnya, kalau udah pasti udah jelas, udah sesuai dengan nama di KTP kamu dan alamat tempat tinggal kamu yang sekarang. Setelah itu klik kirim. Setelah udah kirim tuh nanti akan dikembalikan lagi ke YouTube. Kemudian nanti kamu tunggu aja, kalau nanti untuk beberapa saat nanti akan berubah dalam proses. Kalau udah selesai dalam proses, nanti mereka ada tinjauan dulu. Kalau sebenarnya udah sesuai, maka nanti setelah itu tulisannya akan berubah menjadi selesai. Setelah kalau berubah jadi selesai, kamu akan lanjut ke langkah ketiga, channelnya ditinjau. Kalau channel ditinjau, ya udah kamu nggak perlu lagi ngelakuin apapun, tinggal tunggu aja informasinya. Kalau untuk aku sendiri, kemarin itu cuman sekitar 20 jam udah langsung dapat informasi kalau channel aku udah lolos monetisasi. Ya tergantung sih ya, tergantung ada yang bahkan 3 hari, ada yang 1 bulan. Tergantung dari tipe atau jenis konten kamu sendiri.